Nanti itu tembusnya bundaran Apollo itu. Gempol. Oke, perjalanannya saya mulai dari sini, teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Intro dulu. Nah, ini sekarang saya berada di Kecamatan Gempol, teman-teman. Nah, ini dari arah Mojokerto ya. Belakangan ada apa ya? Goa Jepang Watu Kosek. Di sini jalannya sudah bagus ya. Nah, alhamdulillah ini di sebelah kanan tuh tebing ya. Kaki gunung sih, kaki gunung. Kaki gunung Penanggungan mungkin. Ini saya mau apa ya? Mau ngevlog di jalur tikus di Gempol ya. Barangkali ada yang tanya jalan tikus di daerah Gempol. Ini ya saya juga sering sih lewat sini sih. Barangkali buat rekomendasi teman-teman ya. Tapi nanti jalannya apa ya, agak kurang bagus sih menurut saya juga. Tapi barangkali juga nanti dilihat sama pemerintah kabupaten Pasuruan biar diperbaiki. Nah, sih ntar lagi ini. Jadi mungkin dari arah Mojokerto ini ya, dari arah Mojokerto atau dari arah Ngoro ya. Silakan lihat video saya ini. Sering sekali saya lewat jalan ini. Setelah tikungan ini, teman-teman ya. Sering sekali pokoknya saya lihat sini. Hati-hati. Si. Nah, ini teman-teman. Itu tadi saya kurang tahu sih daerah mana ya, tapi tak lihat di Google Map ya. Ini tuh Desa Carat. Nah, tolong dibenarkan ya kalau salah. Soalnya saya juga kurang tahu, bukan orang sini juga sih. Cuma sering lewat sini. Alternatif ini. Ini sudah di itu ya, terbaiki. Kalau nggak salah dulu itu aspal, ini kok tadi paving malah. Kalau nggak salah ya, terakhir saya kalau nggak salah itu aspal. Sekarang malah paving ini. Di sana ini truk-truk muatan ini lewat sini. Di sana ada galian nih. Entah galian, entah penggilingan pasir itu ya, penggilingan pasir. Nah, seperti ini jalannya. Iya, ini dulu aspal, ini aspal ini. Iki sering sekali aku lihat sini. Kejiat jalan ini. Nanti itu tembusnya bundaran Apollo itu. Gempol. Ternyata semakin parah. Barangkali ada yang rumahnya di sepanjang jalan yang saya lewati ini ya. Lalu warga Gempol, lalu iya jalan ini. Ini ada gojek ini. Oke, pelan-pelan. Entul-entul. Sampai anak kolam lagi kira. Waduh. Tambah parah rek ternyata. Tambah parah teman-teman. Oke, pelan-pelan aja ya.
Ini gimana ini kok bisa kayak seperti ini nih? Ini harusnya dicor ini. Di paving atau di aspal ini percuma ini. Parah ini, parah. Ada yang punya hajat. Mantap jalannya. Tadi saya lihat di map itu tembus melewati dua desa ini. Satunya lupa sih. Nah, ini lumayan. Luar biasa ini, jalannya jelek sekali. Nah, ini ya sebenarnya ini ya banyak apa ya, tambang pasir juga sih. Oh iya, iya. Ada sungai sebelah kanan, ada sungai ini ya. Nah, oke, ini yang buat rusak ini ya, karena truk-truk bawa pasir itu lewat sini. Kenapa mas kok marek tengah embung? Perjalanan singkat ya, jalan tikus tapi jelek sekali jalannya. Kenapa saya buat ya? Barangkali apa ya, nanti dilihat pemerintah. Jalan gak enak pak, asli gak enak. Kasihan juga sih warga sini ya, jadi apa ya, nggak nyaman. Nah, ini belok kiri ya, jangan lurus, jurang pelan. Nah, ini paving sekarang. Acur dalan nih. Wah, ini ada masjid ini sebelah kiri. Sering sekali mampir sini. Buat istirahat, buat bata dulu, pelan-pelan, siap. Kata banter piye pak, jalannya gak enak. Nah ini ya, banyak yang lewat ini mobil-mobil. Gak tahu warga sini apa mau cari jalan alternatif. Ini ada sungai, ada jembatan. Dari dulu ya seperti ini. Saya dari tahun berapa ya? Dari tahun sekitar 2013 lah.
kalau saya main ke rumahnya ponakan itu lewat sini. Padahal kalau lewat sana itu bagus ya. Cepet tapi ya jalannya kayak gini. Lebih cepet memang. Tapi jalannya ya seperti ini. Dari dulu. Nah, depan itu ya. Sudah tembus ini. Tembus jalan raya. Ayo bu, ayo bu. Nah, di depan ini teman-teman. Ini kalau belok kiri ya, belok kiri sedikit itu bundaran Apollo. Yang saya tahu di sini ya bundaran Apollo itu. Sini belok mana ini? Sama belok kanan. Oke, terima kasih Pak. Nah itu ya, sebelah kiri itu ya. Tati. Oke, nah, tembusnya sini teman-teman. Itu kalau ke Mbangil ya tadi itu ya, lewat bundaran Apollo itu. Ambil kanan, ke Mbangil. Ini arah ke Pandaan. Mungkin videonya cukup sampai di sini ya teman-teman. Ini jalannya sudah bagus. Banku wis seneng ini. Mari jalan gak enak. Terima kasih yang sudah nonton video singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sledot. Sampai jumpa di video selanjutnya.